lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman komisioner, bapak, saudari sekretaris yang kami hormati, saya mengucapkan tadi kelancaran dan operasi ini untuk teman-teman, kepada teman-teman sudah terbuka mulai beserta ketua staff teman-teman PPS di Kecamatan Pulau yang sungguh saya hormati, ketua panwas Kecamatan Pulau beserta komisioner. Dan pada hari ini perlu kita tetapkan tatib sebagai langkah bijak untuk melancarkan komunikasi kita lebih efektif. Selanjutnya panitia pemilihan kecamatan PPK Kecamatan Bula Kabupaten Seram bagian timur tata tertib. Pleno terbuka daftar pemilih tambahan DPTB dalam pemilihan umum legislatif. Teman-teman PPS yang mungkin masih berada di luar, kami persilakan untuk menempati yang mengurus di daerah tujuan. Sebaran TPS 1, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. DPTB keluar yang mengurus di daerah tujuan. Sebaran TPS tetap 1, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. DPTB keluar yang mengurus di daerah asal. Sebaran TPS tetap 1,
Laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. 2. Desa Englas, sebaran TPS 2. DPTB masuk yang mengurus di daerah asal. Laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Desa Tansiamo, DPTB masuk yang mengurus daerah asal, perempuan 0, jumlah 0. DPTB keluar yang mengurus di daerah tujuan, sebaran TPS 2, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. DPTB keluar yang mengurus sebaran TPS 3, DPTB masuk yang mengurus daerah asal, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Mengurus di daerah asal, sebaran TPS 5, laki-laki 0, perempuan 0, jumlah 0. Tanggal 7 Maret 2019. Ketua Ishak Amiratu, anggota M. Yamin Nahaya, anggota Fitra Bugis, anggota Fendri Halula, anggota Hamid Rumoni, cap tanda tangan. Sebelum kami sahkan, kami kembalikan ke partai. Kalau memang hari ini kita buka harus berapa? Yang penting
Persiapan berita acara pleno tingkat kecamatan PPK Bulan Kabupaten Seram bagian timur. Divisi data PPK Kecamatan Bulan fokus. Ini yang satu ini harus diperhitungkan.